Halo, sahabat-sahabat Asamka semua. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Nah, ini tukang saya lagi gali buat septic tank. Ini kalau panjangnya nih dari sini sampai ke ujung sana itu kurang lebih sekitar 3 meter. Nanti akan disekat menjadi 3 lubang. Ini kalau lebarnya, kalau galiannya masih mentahnya seperti ini kurang lebih 120. Jadi nanti kalau sudah dipasang bata kurang lebih lebarnya 1 meter. Ini kalau kedalamannya nanti yang direncanakan yaitu 1,5 meter. Kebetulan ini yang seperti di konsep-konsep saya sebelumnya, ini dari septic tank ini nanti ada kontrol kebot, karena ini jarak dari galian ini kurang lebih sekitar 2 meter itu ada saluran got. Ini saluran gotnya di sini, itu ada kelihatan lubang kontrolnya di situ. Kalau untuk daerah sini sebenarnya itu daerah resap tanahnya itu maksimal, karena di daerah dataran tinggi, ini di daerah Cimanggis Depok. Cuma sengaja ini untuk kapasitas settingnya dibikin maksimal, yaitu ukurannya 1x3 dibagi 3 lubang dan kedalamnya 1,5 meter. Ini rencananya satu septic tank ini nanti dipakai untuk 3 WC, yaitu WC yang lurusan ruangan ini, nanti ruangan ke arah kamar mandi satu, terus ke arah sini nanti ada kamar mandi satu, dan di ujung sebelah sana itu situ nanti ada kamar mandi satu, yaitu 3 kamar mandi. Nah, ini kalau jarak antara septic tank dan kamar mandi ataupun WC-nya itu cukup jauh. Ini jarak septic tank-nya itu kurang lebih kalau ketemu kamar mandi yang di sebelah sini itu kurang lebih sekitar 10 meteran. Ini posisi kamar mandinya di sini. Nah, itu yang ada tukang saya lagi naik. Itu pintu kamar mandinya di sini satu. Kalau antara kamar mandi ini ketemu sama septic tank tadi kurang lebih 1 meteran. Ini kalau kamar mandi yang ini majunya sampai ketemu septic tank kurang lebih sekitar 6 meter. Saya tunjukkan lagi untuk kamar mandi yang satu ini. Teruskah aku bertahan? Korek-korek. Itu tukang saya lagi bikin dak talang itu. Nanti saya akan bagikan caranya untuk membuat dak talang, level-level untuk membuat dak talang serta untuk tanggulan lesplangnya. Nah, ini di kamar yang utama, ini kamar ini satu, kalau jaraknya dengan septic tank itu kurang lebih sekitar 8 meter. Sudah saya hitung
jaraknya kurang lebih 2 meter. Ya itu untuk sahabat-sahabat Tasanka yang kemarin mempertanyakan, saya kalau bikin satu septic tank dipakai untuk beberapa kamar mandi bisa nggak? Jadi kalau jawaban saya nggak ada masalah, mau dipakai 3, 4, 5 septic tank itu kamar mandi ataupun WC itu nggak masalah. Yang penting kalau seperti tadi, jaraknya kan udah saya tadi tunjukkan, yaitu ada yang 7 meter, ada yang 8 meter, ada yang 6 meter. Nanti atur kemiringannya. Kalau jaraknya cukup jauh, sekitar 10 meter, kemiringannya itu jangan terlalu miring, maksimal 5 cm lah. Tapi kalau 2 cm, 3 cm sudah cukup untuk kemiringannya. Karena kalau jaraknya seumur ini terlalu jauh, terus kemiringannya pengambilannya terlalu curam, nanti ketemunya di septic tank ini nanti terlalu ke bawah seperti itu. Nah, ini saya kasih tahu juga, kalau seumpama antar kamar mandi yang sebelah sana dengan kamar mandi yang sebelah sini mau dikonek biar pipa kedepannya itu jadi satu, yang pipa tinja itu, yang penting pertemuannya itu jangan menggunakan T, usahakan menggunakan TY ataupun TY gitu. Tapi yang paling bagus adalah TY, jadi nanti nggak ada sumbatan di antara pertigaan antara sambungan WC 1 dengan WC satunya. Dan nanti usahakan kalau seumpama ini kan posisi ini posisinya dari sana, ini dari sana nanti ketemu sini. Ini nanti usahakan kalau belokannya jangan menggunakan yang 90 derajat. Nanti usahakan gunakan yang belokan elbow yang 45 derajat. Oke, untuk sahabat Asanka Yanti semua, ini karena kondisinya masih galian seperti ini, nanti akan saya lanjut seperti biasanya dari pemasangan dinding-dindingnya. Nanti saya bagikan juga untuk jalur-jalurnya seperti itu. Juga nanti pada saat pemasangan untuk pipa saniternya nanti akan saya bagikan. Jadi nanti untuk sahabat-sahabat Asanka Yanti akan lebih paham. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan berbagi cara saya, berbagi informasi saya ada manfaatnya. Salam dari kami, salam membangun.